Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran Fala tahurannakum mulhayatu dunya wala yahurannakum billahi al-gharur Jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian tertipu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengoreksi dan meneliti keadaan kita, baik dalam bentuk ibadah maupun dalam keseharian, terkadang orang itu merasa dirinya sudah sempurna sudah baik sehingga dia tertipu bahwa dia menjadi orang yang mulia padahal pada hakikatnya dia adalah orang biasa atau bahkan rendahan lah yang menipu kita Terkadang itu diri kita sendiri, terkadang setan yang menunjukkan kehebatan keistimewaan kita melupakan daripada kekurangan kita. Karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab mendoakan orang-orang yang mau menunjukkan kekurangannya. Rahimallahu Imran Uyubi Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kekuranganku. Jadi mereka senang ditunjukkan kekurangannya agar merubah dan tidak merasa bahwa dirinya sudah sempurna. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka Uh, beliau mengatakan al kayyisu mandana nafsahu wa alima lima maut orang yang terdas orang yang pintar itu yang selalu mengoreksi dirinya sendiri mencari-cari kekurangannya kesalahannya sehingga tidak tertibu dan dia beramal untuk sangu yang dipetik kelak di hari kiamat. Dia selalu mengoreksi, tahu kondisinya, keadaannya. Oh, saya ibadah seperti ini, tapi masih punya kekurangan. Letaknya di sini, di sini selalu dikoreksi. Kalau nggak bisa mengoreksi diri sendiri, tanya kepada orang lain. Lah, tanya kepada orang itu bisa kepada guru, bisa kepada teman, Teman yang benar-benar teman yang benar-benar menunjukkan kita kebaikan, menjauhkan kita dari keburukan, seperti yang dulu dijelaskan di Yahya, siapa teman yang harus kita jadikan teman, bisa untuk mengoreksi diri kita, jadi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa melihat kekurangan kita, kita tanya kepada guru kita. Kalau kita nggak bisa tanya kepada guru kita, teman yang selalu menuju, yang selalu benar-benar memperhatikan keadaan kita, yang benar-benar teman sesuai kriteria yang diajarkan, atau masih nggak bisa musuh kita, karena musuh itu nggak mungkin menunjukkan kebaikan kita, musuh itu pasti menunjukkan kekurangan kita. Agar kita tahu bahwa kita ini masih belum sempurna sehingga kita nggak tertipu. Kalau kita hanya berteman sekedar teman Apalagi yang Tipe-tipe penjilat ya, Yang ditunjukkan kepada kita itu hanya kebaikan kita Sehingga kita akan tertipu di situ Contoh ini yang di sini, insya Allah semuanya hanya tahu kebaikan saya, nggak tahu keburukan saya, sehingga yang dinilai bagus, masya Allah, nilainya seperti itu sehingga Lek aku kumpul kak ini yo kau no tapi ketika kumpul sama musuh oh niku ria asat sombong mengingatkan kenapa? musuh tapi ketika teman yang sekedar teman bukan yang selalu mengingatkan dia akan uh, apa namanya hanya memuji-muji kita hati-hati. Kita harus selalu mengoreksi diri kita. Wa amila lima ba'dal maut. Ketika tahu kita ini masih banyak kekurangan untuk sanggup kelak di hari kiamat karena hari kiamat kelak ini kehidupan bukan setahun dua tahun, bukan satu abad dua abad, tapi abad al abad selama lamanya. lah kita hidup di dunia ibadahnya cuma berapa tahun? Kalau kita diberi oleh Allah panjang umur sampai 60 tahun, kita ini ibadahnya hanya berapa tahun? Kita masa kecil tulen tok. Ya, senang-senang tok foya-foya tok. Sampai usia berapa tahun? Kalau dihitung mulai balik misalkan baliknya dengan usia 15. Yo, seibadah si yo tulen yo keliling-keliling sian. -keliling, Kemudian waktu kerja kita hilang dengan pekerjaan kita. Belum lagi apa kehidupan-kehidupan kita. Belum lagi kalau ngambil turun nih. Nah, Imam Ghazali menjelaskan apa kalau kita punya usia 60 tahun, setiap hari kita tidur 8 jam, maka sisa hidup kita hanya 40 tahun. Nah, itu gurung kepotong masa kecilnya burung kepotong dulu ini burung kepotong hal-hal yang lain mungkin kalau di total ibadah kita dalam usia 60 tahun itu setahun itu sake ya setahun itu banyak Loh kita merasa aku isu ngaji ya saat turunnya darusan marungu nunggu pengile rutinan rutinan kita sudah merasa banyak Iya, kita merasa banyak, padahal teko subuh sampai saiki sampai buyar eh ya berapa jam paling dua tiga jam eh ya, dua tiga jam kemudian malam misalnya ada rutinan sampai tambah tiga jam taruh sehari enam jam ya sehari enam jam itu kalau ikhlas pahalanya besar tapi kalau dibandingkan dengan tidur kita sih akan turun nih Iya berarti kalau 6 jam dalam sehari ibadah kita dalam 60 tahun itu hanya berapa menit eh, berapa apa dalam eh, berapa tahun? Hmm? 10 tahun dok eh 10 tahun apa 15 tahun 15 tahun ya kalau kita 6 jam sehari berarti kehidupan kita hanya 15 tahun ibadahnya dari 60 tahun itu kalau 6 jam dan itu kalau eh ikhlas lega ikhlas kalau ngono hari mungkin ibadah murni kita kalau setahun itu sudah banyak tapi kita merasa besar kita lihat ibadah kita dalam 60 tahun kalau di total setahun itu dibandingkan hasil di hari kiamat pantas lah yang kita menikmati surga itu tahu bukan setahun dua tahun bukan seratus tahun dua ratus tahun tapi abad abad selama lamanya lah kalau dengan ibadah kita yang rendah itu kita nggak akan bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu maka kita akan meningkatkan 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 ibadah kita sehingga balasan di hari kiamat yang abad abad itu akan kita raih yang selama lamanya abadi itu akan kita kita dapatkan Nah, jangan sampai kita tertipu dengan uh, kehidupan dunia. Fala taghurranakum billahi wa la yaghurranakum billahil ghurur. Lah di sini kita dijelaskan bahwa orang itu macam-macam orang tertipu itu macam-macam jadi semua orang Allah mengatakan fala nakum kalian semuanya lah orang itu kan macam-macam ada orang yang tipenya orang yang berilmu bukan berarti orang yang berilmu nggak bisa tertipu ya orang yang berilmu pun juga bisa tertipu karena itu selalu butuh guru ya selalu butuh guru labu dan bisa ilallah harus punya guru yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Siapa gurunya? Min ahli nufusi Orang yang punya hati yang sangat suci. Harus punya guru. Sehebat apapun kita kalau nggak dapat bimbingan guru kita akan tertipu. Ya, kita akan tertipu. Uh, siapa? Bal'am bin Kurang alim apa? sampai mengetahui rahasia Ismullahil Azam. Jadi Allah itu punya nama yang paling agung dari namanya, Ismullahil Azam. Dan tidak mengetahui sirnya kecuali orang-orang tertentu. Ya, karena orang-orang tertentu. Karena itu kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna, menghafal Asmaul Husna. Mungkin di situ ada Ismullahil yang dengannya kita berdoa diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lafadz lafadzul Jalalah Allah. Ada yang mengatakan Yazal Jalal wal Ada mengatakan yang lain Ya Rab, dan yang lain sebagainya. Yang di situ kita akan mendapatkan ijabah doa. Nah kita nggak tahu yang mana kita baca semuanya akan mendapatkan ini bal ambin bauro tahu Faham cuman dia tertipu dengan ilmu yang dimilikinya sehingga dia menentang apa yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam mendukung Fir'aun akhirnya dipermisalkan oleh Allah subhanahu wa taala apa kamathalil kalbi seperti anjing Intat apa? Intat terukuhi alhas apa? Apa? kama masa lalu kamu masa lalu bin intah milhu ya alhas. apa? Dalam Al Quran. Hmm? Famasalu kamasal kalbi In huyal yalhas atau tetruk huyal Kamu ak bawa dia melet, ditinggal yo, melet. Tak mungkin, tak wis. Dia papa no anjing itu Kak melet ya turut do. Melet, melet, melet. Melaku melet, meneng yo melet. Ya itu anjing. E, bal Bal'am bin Ba'ura ini dimisalkan oleh Allah seperti itu. Kenapa tertipu dengan keilmuannya? Sampai menjual agamanya, menjual keilmuannya untuk mendukung Firaun agar mendapatkan jabatan. Lihat direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Lah, yang pertama dari macam-macam macamnya orang tertipu itu yaitu orang yang punya ilmu ya, orang yang punya ilmu karena sebagaimana dijelaskan yang membuat orang sombong adalah penyakit pertama adalah ilmu ya, orang akan tertipu juga dengan ilmu apa yang dijelaskan dari hal-hal yang eh, apa celahan sombong Iri dan yang lain sebagainya itu adalah perbuatan dari orang-orang yang tertipu. Perbuatan orang-orang yang tertipu. Karena itu eh, jangan sampai kita menjadi orang-orang tertipu. Yang pertama adalah orang yang punya ilmu. Nah, orang yang punya punya ilmu mereka diantaranya kelompok orang-orang yang tertipu mereka faham tentang ilmu syariah. Mereka mendalaminya. Yeah. Mereka sibuk Fokus di dalam ilmu Dikejar terus ilmu itu Bagus mengejar ilmu Tapi jangan sampai kita terlupa Jangan sampai kita teledor Wa ahmalu tafakudal jawarih Wa anil ma'asi Fokus dalam ilmu syariah Tapi mereka Melupakan diri mereka Untuk memperhatikan Anggota tubuhnya Menjaga dari kemaksiatan yang dicari ilmu agama tapi matanya bermaksiat yang difokuskan ilmu agama tapi tangannya maksiat yang di yang dicari yang dikerjakan ke perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan yang bukan mahramnya ya yang dicari ilmu syariat tahu hukumnya haram tapi dia melakukannya mereka melupakan bahwa mereka harus menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan dan menjalankan anggota tubuhnya untuk ketaatan. Mereka menganggap ilmu, ilmu itu penting, ilmu sangat istimewa. Lu nggak salah, ilmu memang penting, ilmu sangat istimewa. Tapi praktekkan ilmu kamu dalam perbuatan dalam anggota tubuh kamu. Nah mereka yang tertipu dengan keilmuan itu mereka merasa bahwa memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan sampai sebab ilmu ke tempat yang dia tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia merasa sudah hebat punya ilmu yang banyak tapi perbuatannya los bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka sampai di tingkatan bisa memberikan syafaat, merasa orang yang punya ilmu itu bisa memberikan syafaat. Ulama itu orang yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat, bahkan lebih dibutuhkan daripada orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid butuh dengan ulama, tertipu dia. Lah, mereka ini tertipu. Sehingga, kalau mereka mau memperhatikan dengan mata hatinya, mereka akan mendapatkan bahwa ilmu itu ada dua macam: ada ilmu yang disebut ilmu muamalah, ilmu eh, praktek kehidupan, ada ilmu al-mukasyafah. Nah, ilmu mukasyafah itu ilmu. Tentang sifatnya Allah Ilmu tentang Apa namanya e, Tentang Allah dan yang lain sebagainya Nah itu ilmu yang dinamakan dengan ilmu ma'rifah Ilmu ma'rifah Ilmu mu'amalah Seperti mengetahui mana yang halal mana yang haram Mengetahui akhlak yang buruk dan akhlak yang terpuji, serta cara mengobati dan menghindar daripada yang diharamkan, akhlak yang buruk dan yang lain sebagainya, ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu muamalah ini tidak ditujukan kecuali untuk diamalkan. khamar diharamkan. Kita diajarkan bahwa khamar adalah haram. Riba diharamkan. Kita diajarkan riba itu haram. Tahu kita haram. Kita tahu haram itu bukan untuk pokok tahu. Fungsi kita tahu untuk menghindarinya. Ya. Kita tahu kalau itu haram untuk menghindarinya jual beli itu halal, fungsi kita tahu kalau jual beli halal agar kita kalau jual beli mendapatkan yang halal, bukan untuk tahu toh. Kalau ilmu tentang Allah, ilmu tentang mukasyafah itu cukup kita tahu. Ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifah itu cukup kita tahu, gak perlu kita kaji mendalam mendalam sesat enggak akhirnya nang ya jabar ya jabar akhirnya yo kedukuran cukup kita tahu sifat-sifatnya Allah kekuasaan Allah yang lain-lain sebagainya tapi ilmu muamalah ilmu e, kehidupan dunia kita ini ya untuk dipraktekkan ini haram untuk dihindari inti ini halal untuk di, dikerjakan kalau nggak nggak butuh diamalkan Berarti ilmu itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Ilmu tentang haram dan halal bernilai apa nggak itu di sisi Allah? Bernilai. Wajib untuk dicari. Talabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib untuk dicari. Lah karena wajib berarti dia bernilai. Kalau nggak bernilai nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bernilainya ilmu agama di situ, ilmu yang menunjukkan kita haram halal, yang menunjukkan mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, itu ditujukan untuk diamalkan. Kita tahu sombong itu perbuatan tidak di, tidak dipuji oleh Allah, tidak dipuji oleh makhluknya Allah. Dilakoni. Lo kayak apa kon ngerti? karo goro. Seperti orang-orang itu loh. Iya. Jika anda nih kalau pabrik rokok merokok membunuhmu. Erwe merokok iku membunuhmu. Tapi, hah? Setelah kau kok balak balik rokok rokok aja dibahas. Lin, ini sebagai contoh aja. Tahu, tahu itu kan tujuannya untuk oh rokok itu membunuhmu, rokok membuat ini membuat itu. Ya tinggalkan, jangan dilakukan. Sudah tahu membahayakan kok dilakukan. Oh, bersiwak itu bermanfaat. Aku nono, itu ilmu tujuannya untuk dilakukan, bukan untuk hanya dibuat buat pengetahuan. Lah, seperti itulah orang yang sakit. Orang yang sakit punya penyakit, tahu kalau minum obat tertentu dengan kadar tertentu, itu akan menyembuhkannya. Lalu, iya atau demam disuruh dokter pakai parasetamol untuk meringankan nyeri dan demamnya eruh wesan dikandani dokter wes ngerti ya sudah tahu kan ya kalau panas pakai cukup ngerti aku waras-waras dewi yo hebat kan iya tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tawakal lo bener. Kon ngombe obat iku di antara tawakal. Kan gitu ya. Kalau pintu kita terbuka, barang berharga kita ada di sini, ini akan dicuri maling. Tahu kita. Wis apa tak jarno Iki wong perlu dikonang sumber porong apa gak waras Sudah tahu kalau ini akan dicuri. Pengetahuan itu untuk diapraktekkan. Oh, pintu ini ada untuk menutup agar barang saya tidak dicuri. Mek rodok gak dilakoni, gak ditutup, gak dikunci. Ya iki perlu digawe rumah sakit porong. Sumber porong kono wis. soalnya ono sing ya. Orang yang sakit juga demikian. Dia tahu dari dokter bahwa kamu harus minum obat ini agar sakitmu meredah hingga hilang. Tahu, tapi dok, gak diumbi yo gak waras. Begitu juga ilmu muamalah, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu untuk diamalkan, dipraktekkan, ojo dirungut nodok tapi kanok gaya ini Mulai yo, kama pada aku taudun. Seperti nggak ada apa-apa, hanya taudo. Sombong juga diper, gak, diperbolehkan, iri itu tidak diperbolehkan. Tetap si iri karo tonggoni, si merasa lebih hebat dari yang lain dan yang lain sebagainya. Itu bukan hanya untuk diketahui, tapi dipraktekan dalam kehidupan kita. Lah orang yang hanya merasa hebat dengan keilmuannya tanpa ada praktek dari keilmuan tersebut, dia tertipu. Bukan tujuannya kamu mengetahui ku gaya ngerti dong. Kamu mengetahui itu untuk praktek kehidupan kamu menjadi orang yang lebih baik. Nah itu eh, Itu dalam e, contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali, orang yang mengerti ilmu fikih. Dia benar-benar faham tentang ilmu kewajiban, tapi tidak mengamalkannya. Mengetahui tentang kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dia tidak menghindar. Orang yang mengetahui tentang akhlak-akhlak yang buruk tapi dia tidak membersihkan jiwanya dari perbuatan yang buruk tersebut. Orang mengetahui akhlak-akhlak yang baik dan dia tidak memiliki sifat akhlak-akhlak yang baik, maka orang tersebut adalah maghrur, tertipu. Ya, tertipu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Qad aflaha man beruntung orang yang mensucikan jiwanya yang membersihkan jiwanya daripada kotoran-kotoran Allah tidak mengatakan kot ta'ala maka wa kata Allah mengatakan beruntung orang yang mensucikan jiwanya Allah tidak mengatakan beruntung orang yang mempelajari cara mensucikan jiwa Orang yang menulis cara mensucikan jiwa Orang yang mengajarkan cara mensucikan jiwa Yang beruntung siapa? Yang mensucikan jiwanya Bukan orang yang mengetahuinya Karena itu dia dikatakan tertipu Allah, Masih banyak ya cerita-cerita tentang orang-orang yang tertipu ya sampai dalam hadisnya Nabi mengatakan manisda ilman walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa boda orang yang tambah ilmu kok tak gak tambah petunjuk amalnya kok tak gak tambah baik maka pada hakikatnya dia bukan tambah dekat dengan Allah tapi tambah jauh itu bukti bahwa dia tertipu dari dari e, dari dirinya sendiri wallahu taala بروك الحمى وقت الصحير تلوح وتغدون سيمات الصبا وتروح وتذكرني نجدا سقى الله صوحها مرثا باكنا في الرياض تصيح وأنبتها زرعا وعشبا ومزهرا بأزهارها ريح الجنوب تفوح مرابيع أحباب لنا شط دارهم وكل مزار والوداد صحيح هم يسألوا عنا ونسأل عنهم ونرجو وصالا والزمان شحيح ونبكي عليهم أن ويبقون مثلنا بدمع بأرجاء الخدود سفوح عسى الله نرجو الله يجمع شملنا وكل لكل ود ونصيح وإنا وهم تحت المقدر والقضاء وميزان من يرضى القضاء رجيح وإنا وإياهم وان طال عهدنا بكرب وانس وانحسمنا قروحه لفي دار الدنيا قد أحاط بها الفناء ومن لم يكن يَغْدُو فسوف يروح وغايتنا موت وقبر وبرزخ وبعث إلى الرب الرحيم صريح فنحشر جمعا للحساب وللجزاء ونرجو سماحا والكريم سموح فنسأله سترا وعفوا ورحمة وصفحا فخير الراحمين صفوح فيدخلنا الجنة فضلا ومنة وينجي من النيران وهي لفوح ويشفع فينا احمد سيد الورى نبي الهدى فالجاه ثم فَسِيحُ عليه صلاه الله ثم سلامه متى لاح برك او تنسم ريحه والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلا يا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل من وان وغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تاشى المصطفى من إلى الحك دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله دائما بدوام ملق الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على صرائري ونياتي اقضي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز ان خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي ومماتي اللهم اني طامع بعطاك راغب برضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفياك. اللهم أصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزلف لديك